Alhamdulillah, sebelum era Pak Jokowi, nelayan kita umumnya nelayan pesisir yang tidak terintegritas dan tidak terbina, baik dari teknologi, SDM maupun daya saing kita. Setelah era Pak Jokowi dan menteri dibawahi oleh Ibu Susi, syukur alhamdulillah SDM nelayan-nelayan pesisir kita yang tadinya tidak mengerti alat navigasi seperti GPS, radar, dispender, sekarang mereka sudah pandai menggunakannya. Dan alhamdulillah sekarang kita dengan adanya bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, kita sudah menerima kapal bantuan SKPT yang ukuran dari 5 groston sampai 51 groston. Syukur alhamdulillah, yang tadinya nelayan lokal ini mengharapkan memiliki kapal di atas 5 GT, bermimpi kapan kita bisa memilikinya, akan tetapi sekarang itu sudah terwujud dan terlaksana, dan hasilnya pun sangat signifikan dan sangat menguntungkan untuk nelayan lokal Natuna